منكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم bergema takbir sambut kemenangan meraihkan hari yang mulia mengucap syukur setelah ujian sebulan puasa di bulan Ramadan selamat hari raya segala pujian untukmu oh Tuhan dari hambamu yang berdoa khusyuk tawadhu penuh kesedaran di puncak tasbih linan air mata tetapi itu semua hanya sebahagian saja sedangkan masih ada meleluasa dosa dan noda di hari yang mulia penuh dengan barokah tanda kemenangan orang yang bertakwa di hari yang mulia penuh dengan saadah kita raikannya bersama Allah Allah تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم segala pujian untukmu oh Tuhan dari hambamu yang berdoa khusyuk tawadhu penuh kesedaran di puncak tasbih linan air mata tetapi itu semua hanya sebahagian saja sedangkan masih ada meluasa dosa dan noda di hari yang mulia penuh dengan barokah tanda kemenangan orang yang bertakwa di hari yang mulia penuh dengan saadah kita raikannya bersama di hari yang mulia penuh dengan maghfirah agar kalah sekita ukhuwah sedarilah wahai sekalian insan bahtera Ramadan pergi meninggalkan adakah kita mendapat pembebasan neraka Allah pedih siksa Ya, alhamdulillah anasyid yang sudah kita nyanyiin lagu yang pertama itu anasyid yang bertajuk Gema Syawan dan ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat malam, salam hormat Tuan Pengerusi Majelis dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri, hari yang mulia, hari yang bahagia kepada umat Islam seluruh dunia. Kami adalah kumpulan nasyid Wira berasal dari wilayah Jala. Terus dengan anasyid yang kedua dari kumpulan kami, anasyid yang bertajuk Bersatu Teguh Bercerai Rubuh. Menjadi harapan untukku menyaksikan umat yang ya, bertuah ini kembali bersatu hati, buangkan yang keruh arbila yang jernih, tiada yang lebih berharga selain dari perpaduan. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Pernah orang beriman itu persaudara, saling bertolong bantu kekasih mesra, agar generasi kita di masa hadapan, moga dengan apa yang kita wariskan, bersatu kita teguh bercerai, kita rubuh yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing sama sepakat membawa mekan asas hidup bermasyarakat. Amalkan hidup yang sehat, selamat dunia akhirat. Ha, 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 ha. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Karena orang beriman itu persaudara, saling bertolong bantu kekasih mesra, agar generasi kita di masa hadapan, moga dengan apa yang kita wariskan, bersatu kita teguh bercerai, kita rubuh yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing sama, sepakat membawa mekan asas hidup bermasyarakat. Amalkan hidup yang sehat, selamat dunia akhirat. Bersatu kita teguh bercerai, kita rubuh yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing sama, sepakat membawa mekan asas hidup bermasyarakat. Amalkan hidup yang sehat, selamat dunia akhirat. Ha, ha. Alhamdulillah, bersatu teguh, bercerai rubuh. Setiap
pekerja setiap kegiatan, kita kena bersatu. Kegiatan itu akan berjaya kalau kita bersatu padu. Ya, insyaAllah. Terus sebagai anasyid yang terakhir dari kumpulan kami, anasyid yang bertajuk Syahadah. Syahadah, 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 satu lafaz kalimat thayyibah, syahadah. Itulah ucapan utama mempersaksikan keimanan, pengukuhan akidah, pembinaan ketakwaan, nur ilahi. Syahadah, satu lafaz kalimah thayyibah, syahadah. Petunjuk matlamat serupa, serentak maju senaluri, melangkah destinasi penyatuan, merentasi perbatasan. Syahadah, satu lafaz kalimat thayyibah, kita bukan terpisah, bersatu saling bermesra, walau berlainan bahasa dan bangsa keturunan. Memecerai ikatan, menjulang panji kebenaran, teguh berkibar melangkau benua. Kedamaian dan kesejahteraan, penyataan ketulusan dan kepandunan, syahadah, syahadah, satu lafaz kalimat thayyibah, kita bukan terpisah, bersatu saling bermesra, walau berlainan bahasa dan bangsa keturunan. Memecerai ikatan, menjulang panji kebenaran, teguh berkibar melangkau benua dan lautan. Satu lafaz kalimah thayyibah, syahadah. Itulah ucapan utama, syahadah. Satu lafaz kalimah thayyibah, syahadah. Itulah ucapan utama, syahadah. Satu lafaz kalimat thayyibah, syahadah. Itulah ucapan utama, mempersaksikan keimanan, pengukuhan akidah, pembinaan ketakwaan, nur ilahi, kemuliaan, kedamaian dan kesejahteraan, penyataan ketulusan dan kepandunan, syahadah, syahadah. Ya, alhamdulillah, syahadah satu lafaz kalimah thayyibah, kalimah yang penting pada umat Islam seluruh dunia. Ya, jika ingin